Assalamualaikum. 안녕하세요. So, hari ini Siti lagi. So, hari ini satu orang saja sebab my Mr. Sepet ada di depan. Tintung. Okay, hari ini kita bawa menu kaktugi. Kaktugi ialah salah satu kimchi. Banyak jenis kimchi sebenarnya. Kami search internet dalam 300 lebih. Tapi cuma dia punya ingredients dia lah. Bahan-bahan yang digunakan itu saja lain. Sama macam last time kami buat tu, dia gunakan kubis Cina tu kan. Tapi hari ini kubis Korea. Tapi hari ini kami guna lobak putih. Nama dia kaktugi. Kita mula sekarang. Kita mula dengan potong lobak putih dalam bentuk dadu. Tapi hati-hati tangan. Lepas itu potonglah sampai habis. Siap semua macam tu, kita taburkan garam. Lepas tu tambah secubit atau dua cubit gula macam tu, gaul rata lagi. Lepas tu kita potong bawang, daun bawang kecil, tiris halus. Lepas tu daun bawang besar. Sama juga potong kecil. Itu tangan Mr. Sepet itu. Ini penambahan sebab macam rasa kurang, Pak. Ini tepung gandum. Lepas tu campur sikit tu serbuk lada. Dia kasih kembang lah macam tu. Siap begitu, okay, kita start dengan bawang putih. Lepas tu halia, sedikit halia. Memang ada sukatan kan di awal menu tu. Campur sekali tu yang daun bawang tadi kita yang habis potong. Okay, lepas tu ini sos ikan. Sos ikan. Garam. Simpan garam lah. Lepas tu kocugaru, serbuk lada. Sama juga ini serbuk lada yang halus. Lepas tu kita akan gaul rata begitu. Jangan, lepas tu kita simpan ni yang tadilah tepung yang kita sudah kasih panas. Sudah sejuk begitu, simpan di dalam lah macam tu. Sama juga gaul rata untuk sos kaktugi. So habis semua begitu, kita akan gaul rata lah semua dengan kaktugi. Kaktugi maksud dia lobak putih tadi yang kita potong dadu. Tapi jangan lupa itu lobak putih lepas dia satu jam macam tu kita peram, kita akan cuci dia bersih tau. Okey, lepas tu macam biasa gaul rata, lepas tu okey. Siap. Yay! Terima kasih. Bye. Okey ke apa? Tidak. Alah. Ting.